Hai, Assalamualaikum. Hari tu kami nak hari ya kami ada beli ketam. So hari tu kami nak mencop. Kami beli sekilo lah. Dalam sekilo ada terikok. Sikut ketam tu kami rebus. Seperti yang kita semua tahu, kami memang pencinta seafood, terutama ketam, benda-benda berkerang dia bentuk. Tu mie, kuetiau, daging. Pergi tadi balik kerja malam, kami pergi tapau mie dulu. Pasti atuk je dalam pasti, kami semua letaknya dalam ni ya, aku nak tak. Dan tak pak malas nak masuk. Sebelum tu kan kebaik pandang-pandang kita. Macam ni bentuk ketam laki, sini kita perempuan ke betina dengan jantan lah. Yang selalu kebanyakan yang video kebaik pula, kebanyakan ketam jantan yang bentuk bahagian dekat nyampun dia. Yang macam tajam, macam ni bentuk tajam bentuk. Macam ni hanya. Yang tu ketam perempuan bentuknya. Yang pun depannya macam tu, bulat. Tu perempuan. Ketam betina lah pada orang tu pula. Kena kecam aku pula daripada ketam betina. Tahu betina dengan perempuan. Aku tak dah makan sebenarnya. Otak dengan telurnya aku dah ambil. Tengah-tengah aku makan je juga. Tiba aku terfikir macam tu. Aku harus malas konten tu tunjuk dengan orang ketam yang aku makan macam ni. Tapi aku bawa makan bagian palak tu lah, aku ngambil otak dengan telur yang aku dah sedar handi. Ketam yang aku beli tu, ni ketam frozen. Pasti hanya ketam ketam yang bertelur. Ketam betina tu. Tu betina. Yang pun bagian cengkang bagian bawahnya bulat macam tu. Mun yang jantan ni akan tajam macam tu. Cuba yang kecil beja tu betina macam tu. So, dalam tu masih ada telurnya. Ini punya kita. Banyak sih telurnya. Itu kami beli dari kawan kami. Ini memang jual ketam. Ketam gemuk adanya. Telur, oh my god. Kami rebus je. Kami pun ketam kami suka rebus je. Kami semua pula masak salted egg kan. Sekitap kan. Sekitap. Masa kicap kan. Sebab kami mau rasanya pure. Seekor ketam. Kalau kita masak salted egg. Nyemo tu rasa telur masin ni. Mau rasa kicapnya lebih kepada rasa kicap ya. Masak rempah-rempahnya lebih kepada rasa rempah-rempahnya. Mau rebus je. Dia memang pure. Rasa ketam. Hey, aku tu asal lepas kerja malam je mamai. Bukan telurnya. Okay. Yummy. Pakai daging. Tadi aku bangun, aku bilang kerja kan. Aku ngupi lah kawan ku. Aku sempat tapau. Kita goreng daging tu. Lepas datang rumah, aku masuk rumah sekejap macam biasa. Bilang kerja wajib masuk rumah. Mandi, pasti aku tu tidur. Memang aku ngantuk lah. Semalam aku langsung sempat tidur. Masa kerja malam, siapa nak lelap sekejap. So, aku bangun dalam pukul 11, aku nampak mesej lelaki aku. Dan kami datang tengah video call. Tengah video call, tiba-tiba bosnya mesej. Ajaknya berjalan. Jalan nyambut tak ya, Chinese New Year. Barangnya, okey, jalanlah. Bye-bye, jumpa. Berapa nanya. Telurnya nampak saya tuang. Oh my god.
pernah nampak. Thailand dengan Korea punya makan ketam tuh mentah tau sih. Tapi aku sih lah nak makan benda mentah. Telur. Tapi aku sih rasa yang sedapnya makan ketam yang mentah sih. Pasal ketam yang dikasam sedapnya. Bagi aku sebab mustahil lah kita boleh makan seafood tu tanpa dimasak. Maksudnya dikasam macam maksudnya macam kita boleh umai, umai kasih dimasak juga. Tapi kita gaul kerja dengan limau, limau kan akan memasak ke benda ya. Kami asalnya mulai macam ni lah, sedap tu. Sikit ya. Angkat kaki. Benang kat kaki tu nama gila lah. Tam tu kami beli dari kawan kami. Untuk area Sarawak boleh add FB Tiana Baiduri. Yiana Baiduri di dalam kami kali Yana. YIYANA Yana, Yiana Baiduri. Ataupun kita type ketam gemuk sibu. Masih salah kami ni ada mula. Pos penghantaran ke seluruh Malaysia. Ni ada mun di Sarawak ni banyak ejen. Kat Kuching ada. Sibu ada, Seke ada. Isinya nak wang. Mana aku sampai tadi tilang tangannya. Nang nyameng beneng lengeng. Lalu aku belak jam malam. Ini gini aku lelah pun. Paling-paling aku dapat 8 ke 9 ke 10. Walaupun sepanjang malam yang aku kerja aku sempat lelap, sempat tidur. Hanya tadi aku dengan mudahnya lelap sebab aku dah kenyang. Kan aku ngopi luar. Oh, ya kawan aku tak boleh kenyang. Jom kita ngopi ke lah. Masih. Sini, tolong ngopi. Berbuat Cina tu, tutup kedai Cina. Ya, aku kan kedai ambil ke saya. Aku. Okey lah. Laki aku mesej. Baik-baik ke rumah ya. Laki aku. Saya nak jalan Jais New Year. Dengan bosnya. Bos tengah ajaknya berjalan, jalanlah praktik. Dia nak off dah itu. Ya.
Si tangan dok aku ngambil. Udah baik ya? Ya. Alhamdulillah syukur nikmat. Dalam banyak-banyak betul air itu tidak boleh tahan dipakai aku dah 2 tahun lebih dah. Dibeli lagi. Yang lain nang sih tahan pula aku. Nah, habis dah tinggal badan tu lagi. Telurnya. Lepas tu bolehlah kerja sama tidur balik. Kurang 12 ke? Kurang boleh lalu. Aku cuba nampak jam ni aku berdua sebab coraknya. Jam atasnya. Lepas tidak sih aku lepas pusing kesini lagi pada aku. Anggap jam ya. Jam tu. Ketam. Lama dah aku mengimpikan ketam tu. Pan aku tu ya. Setiap kali dia post ketam jualnya, aku pati je. Tangga je. Aku sudah pernah like, aku sudah pernah komen pun punya post pasal ketam. So aku takut tak. Aku kodi. Tangga je. Pas ya hari ya, aku rasa tahan git dah. Aku beli. Ketamnya 1 kilo RM40. Tapi anda kata kita orang beli 3 kilo ke atas, ni akan jadi RM38 sekilo. Mun kita beli 1 kilo je, ni RM40. Mun beli 3 kilo ke atas, ni akan jadi RM38 sekilo. Mun kita orang beli 5 kilo ke atas, ni akan jadi RM36 sekilo. Macamnya. Ya, situ masuk postage, situ masuk COD. Mungkin kita orang berada di kawasan berdekatan dengan ejen-ejennya ataupun dengan yang pun. Yang boleh COD. Ini akan cacat COD. Cakap, kami kan memang disibuk sama dengannya. So, cacat COD. Tapi dia si hantar. Masa dia suruh ejennya yang hantar. IPA-nya yang hantar. Ni ada jual gula sweet biru. Gula sweet biru tahun lepas aku pernah beli dengannya. Aku beli 1 kilo. Lepas ya. Ni ada jual kerang. Kerang aku pernah beli lah. Ni ada jual kerang. Ketam gemuk bertelur. Dengan gula sweet biru. Gula sweet biru dengan ketam tu aku dah beli. Kerang belum try. Kerang memang usah. Kau pernah tangan yang belah lah. Letak di tapak tangan tu. Besar tapak tangan tu kerangnya. Ini kebas belum teruja dah mencuba. Kami nak beli sekaligus. Apa? Kau kami semuanya makan. Mbazir. So kami tunggu. Di sikit lo. Cuba sikit-sikit. No.
tengah fikir, aku nak gigit sih. Saya lagi dah habis. Nah. Tu tak kicap, kicap manis ya. Tu aku dalam tu kecicah aku. Kan aku rebus je tak. Untuk tetapan terakhir kita orang. Tetapan terakhir. Kita pun jam lain cik. Cik. Nak patah-patahkan kakinya. Hei, sedap, nyami dun. Isinya sedang tertanggal. Usut. Itu suara mulut. Habis. Mabelis. Okay, done. Mie habis, ketam pun habis. Sudah ada. Nasi food. Simpan pembukaku. Ibu madak lah. Sini ngadu digi. Memang akan habis terus time-nya. Jadi mau rasa kita orang menjemput aku makan ke rumah kita orang. Sedangkan seafood yang ngam-ngam untuk aku seorang je. Mau rasa nak tinggal on Udi, simpan tepi cepat-cepat. Habis pula aku kelak. Gitu, saya dah lah.
Mungkin kau mau orang jadi pemalu ku. Mah kumpul, cipu pemalu. Yantu. Oke, okay, terima kasih banyak-banyak kepada kawan-kawan yang dah subscribe channel kami. Siti Remy TV. Kepada yang mau datang ke channel kami. Boleh tekan butang subscribe ni tu. Dan jangan lupa like, comment and share banyak-banyak. Share banyak-banyak. Supaya lebih banyak lagi untuk pasal channel kami. Okay, sama-sama support. Okay, bye. Assalamualaikum. Adios.